Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelas 105. Kita bikin apa? Itu pengurangan sampah plastik. Nah, ya, betul tuh. Nanti kalian bisa lihat cara-caranya di video selanjutnya. Si hai dadah. Jangan lupa nonton ya. Oke. Belum masuk videonya, kita memperkenalkan diri dulu ya. Hai, nama gue Alifa Damayanti. Panggil aja Ipa. Hai, nama gue Nabila Kintasya Putri. Panggil aja Kintan. Nama gue Siva Aulia. Nama gue Tiana Fitratiwi. Bikin sampah dari plastik, dari batu aqua. Lu mau lihat apa sih? Mau lihat prosesnya. Ayo ikut. Okay. Let's go. Kita mau bikin gelas dari botol-botol ini. Sama sedotan. Jadi sedotan ini fungsinya bisa buat bikin kayak bunga-bunga gitu loh, bunga-bunga dari sedotan gitu. Yuk, kita bikin botol yang udah dipotong. Terus hias-hias. Ini hiasannya. Kayak begini. Buat tempel-tempel. Kita lihat cara pembuatannya berikut ini. Jadi, ini botol yang udah dihias. Saya lihat tuh pakai bunga-bunga. Terus sekarang kita mau tempelin yang yang udah dibikin tadi pakai sedotan. Jadi biar tambah unyu gitu. Lemnya dong. Ingat. Jadi ini kita mau lem bunga-bunga yang dari sedotan plastik ini ditempel di gelas cantik ini, gelas plastik ini. Ya, bisa lihat. Udah. Jadi dengan kita mendaur ulang plastik-plastik kayak gini, itu kita bisa mengurangi sampah plastik. Sama kayak gini kan botol plastik. Nah, ini kalau dijual juga bisa lumayan loh. Jadi selain kita ngurangin sampah plastik, botolnya juga bisa jadi ladang usaha buat kita. Kan enak kan, kita bisa ada tabungan sendiri, nggak usah minta sama orang tua. Keren tuh ya kan? Iya, keren banget. Keren banget. Keren banget. Tapi selain kita ngurangin sampah plastik dijadiin bahan daur ulang kayak gini, kita juga harus ngurangin sampah plastik. Misalnya kayak kalau botol plastik, kita
apa pakai tempat minum sendiri gitu dari rumah gitu kan. Iya, gitu ya. Jangan pakai kayak botol-botol plastik terus kita gini kayak terus langsung dibuang gitu aja. Harusnya disimpan. Kan dipergunakan dengan sebaik bisa. Nah, kalau nggak digunain buat hasil karya kayak gini, kita bisa taruh di bank sampah gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak punya penghasilan sendiri. Gitu teman-teman. Dan itu kita juga bisa apa menggunakan kembali ya, tapi ada beberapa emang kemasan plastik yang apa nggak bisa digunakan kembali gitu karena emang bahannya. Jadi kalau emang barangnya sekali buang, barang plastiknya sekali buang, bisa langsung sekali pakai langsung buang, itu bisa langsung dijadiin karya kayak gini atau ditaruh di bank sampah kayak yang Ipe bilang gitu. Hai. Makasih ya udah nonton video kita, semoga bermanfaat juga. Iya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Iya, kita dari 10.5 mengucapkan makasih kalau udah nonton video kita yang tadi. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa likes ya. Dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.